Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Realme. Jadi untuk kalian yang pengguna Realme langsung saja berikut ini. Untuk mengaktifkan opsi pengembang kalian bisa lihat di sini ada pengaturan, silakan dipilih. Nah, di bagian pengaturan ini kalau kalian ingin mengaktifkan seperti ini. Ketik di bagian pengaturan pencarian ini. Ketik nomor. Nah, ini kan ada nomor kompilasi, silakan dipilih. Nah, di sini kalian ketuk sekitar 6 atau 7 kali dengan cepat. Nanti di sini akan muncul masukkan kunci layar berupa pola ataupun PIN. Kalau kalian belum paham, di sini saya akan atur dari awal karena di sini opsi pengembang yang saya pakai sudah aktif. Nah, di sini ketik nomor dulu. Nomor kompilasi ketuk sekitar 6 atau 7 kali. Nah, dengan cepat masukkan pola. Kini Anda kini di mode pengembang kembali. Untuk melihat mode pengembangnya buka pengaturan, gulir ke bawah. Di sini ada namanya pengaturan tambahan. Nah, ini opsi pengembangnya. Sudah aktif. Kalau kita matikan di sini, dia akan hilang. Ulangi cara pertama tadi. Untuk mengaktifkan. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.